Direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, Cho Tae-yok, pada Senin 21 Oktober 2024 menyebut sekitar 1.500 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia. Pernyataan Cho itu diungkapkan oleh anggota parlemen yang hadir di pengarahan, yakni Park Sun-won. Sun-won mengatakan bahwa Cho menilai Korea Utara akan mengerahkan 10.000 tentara ke Rusia pada bulan Desember. Kini sekitar 3.000 tentara Korea Utara sedang menerima pelatihan menggunakan pesawat tak berawak dan peralatan lainnya. Pelatihan itu dilakukan sebelum dikerahkan ke medan perang di Ukraina. 현재 추가적으로 1,500여 명이 더 파견된 것으로 보인다. 그래서 이제까지 러시아로 이동된 총 북한군 규모는 약 3,000여 명으로 판단하고 있다라고 하는 것이고요. 물론 실제로 더 파견되었을 수도 있고 또 일부 숫자에 차이가 있을 수는 있지만 대략적으로 그 정도로 파악하고 있다라고 하는 거고 러시아와 북한 사이에 계획한 약 1만여 명의 파병은 12월경으로 예상된다라고 보고가 있었습니다. Sementara itu, anggota parlemen lainnya, yakni Lee Seong-kwon, mengatakan badan intelijen telah menemukan bahwa Rusia mendidik warga Korea Utara tentang perang khusus. Di sisi lain, Korea Utara melalui perwakilannya di PBB pada Senin 21 Oktober 2024 membantah telah mengirim pasukan ke Rusia. Dalam pertemuan komite di sidang PBB, perwakilan Korut menyebut isu tersebut tidak berdasar. Ia menambahkan bahwa klaim Korea Selatan itu ditujukan untuk mencoreng citra Korea Utara. Rusia dan Korea Utara memang sekutu sejak berdirinya Korea Utara setelah Perang Dunia Kedua. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, hubungan mereka semakin dekat. Korea Selatan dan Amerika Serikat pun menuding Kim Jong-un mengirim senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.